spoken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of. Hello Earth, welcome back with me and this brand new Honda Civic Turbo, and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini one day yang kita patut simak banget baik-baik, karena kenapa? Ini mobil benar-benar fresh from the dealer, alias ini mobil baru banget guys yang customer gua tuh beli. Mantap. Dan tentunya ini balik lagi lady owner yang menggunakannya. Jadi kemarin ceritanya gua malam-malam di DM sama suaminya, bro, ini bener bengkel yang jual body kit Civic Turbo? Oh bener om, ini kebeneran ada Civic Turbo nih, gue baru beli. Istri gue pengen pakai mobilnya bagus langsung. Eta bang. Mungkin untuk lebaran ya guys ya, karena ini momentum-momentumnya sudah mendekati lebaran. Jadi yang paling kocak dan keren banget menurut gue, mobil baru, kulit baru guys. Jadi mobil yang full spek keluar grass dari dealer langsung nih. Ini full spek kalau gue bisa ngomong nih. Kenapa? Karena di sini kita balik lagi auto konsep itu mengerjakan pekerjaan body guys. Kita menjual barang-barang body, body kit, body conversion, itu kita jual. Kalau kayak kaki kita bukan toko velg atau enggak kayak kaki guys. Jadi kita sebutan full spec alias di wilayah body ya guys ya. Oke, untuk cuplikannya seperti apa kita bisa lihat langsung guys. Ini mobilnya tuh yang gue sedikit agak pangling guys. Civic Turbo yang sebelum facelift alias pre-facelift itu warna putihnya tuh nggak seputih ini. Jadi kalau ini kita lihat, ini udah benar-benar mutiara guys ya. Jadi kalau menurut gue, kalau yang putih sebelumnya itu kayaknya berbeda warna dengan putih yang sekarang. Jadi ini gue udah ibaratkan ciptain warna juga khusus untuk Civic Turbo FC ini nih yang sedan nih. Jadi bentuknya apa aja yang kita rubah, langsung kalian bisa lihat langsung guys. Ownernya minta biar bumpernya tuh tetap menggunakan yang facelift, alias tadinya gue tawarin model Saber guys, karena kita juga mengeluarkan ada dua varian, ada add-on, ada Saber. Kalau yang berbentuk add-on, kita juga punya dua pilihan. Ada yang pre-facelift, ada yang facelift. Nah, ini yang terpasang itu yang model facelift. Untuk body kitnya bentuknya seperti apa? Ini kita ada penambahan add-on depan. Ya, ini add-on depan ini kita ganti, kita tambah. Selat. Ya, ditambah lagi. Kalau kalian lihat di wilayah samping, tentunya kita ada side skirt, guys. Ini side skirt. Dan tentunya kalau kita lari ke wilayah belakang, kalian bisa ngeliat kalau ini ada penambahan ducktail dan tentunya ada add-on belakang. Jadi kalau kalian lihat juga, ini knalpotnya kenapa bisa ada 4 gitu? Tentunya ini sudah menggunakan Earth Twin Muffler yang kita custom full stainless dan kita langsung pasangkan ke Honda Civic Turbonya si om ini nih. Jadi ini mungkin so sweet banget sih, jadi pemberian untuk istrinya yang langsung dimodif. Kalian bisa langsung lihat ini platnya masih merah, plat nomor belum keluar, tapi ini mobil udah full spec secara body. Jadi yang gua kerasa ini unik adalah di wilayah belakang soal diffuser guys. Kalian setuju gak nih pendapatnya nih seperti yang gua bikin dan terapkan di mobilnya si om ini nih? Jadi kita melihat bahwa di sini ada model diffuser di sini, tapi gue bikin single tone tetap berwarna putih dan tentunya kombinasi hitamnya itu di wilayah diffuser bawahnya guys. Jadi ini benar-benar mobil yang tampilannya racing tapi masih sopan banget, alias ya untuk daily-daily, untuk ladies, bukan ladies ya. Jadi lady menggunakan mobil ini gak terlalu yang kesannya tuh norak banget. Oke. Tapi
balik lagi body kit ciptaan kita di sini arahannya nggak melulu soal racing guys, tapi elegan pun juga masuk. Jadi kalian itu tidak perlu khawatir, kalian mau memberikan pelek pilihan model apapun, gua jamin itu pasti masuk banget guys. Dan tentunya nggak tanggung-tanggung, ini mungkin setelah kita beberes masalah body, kedepannya si Om juga pengen mengganti pelek. Dan tentunya kalau rekomendasi dari kita sendiri, kita boleh menggunakan pelek ring 17 atau enggak 18 ya untuk daily. Iya. Dan tentunya kalian lihat tampilan dari keseluruhan mobil ya, ini udah bener-bener clean dan berubah. Ditambah lagi dengan aksen ducktail yang seperti ini, menurut gua ini udah bener-bener yang kesannya tuh mobil itu nggak jadi buntet guys. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena tarikan Honda Civic Turbo ini nih udah mirip-mirip kayak yang semi hatchback gitu ya. Alias buntutnya dan bagasinya tuh kecil gitu guys. Kita tambahin ducktail seperti ini, dikasih rear add-on dengan menggunakan Earth Civic Turbo. Body kit desain kita sendiri, local pride. Yang menurut gue tuh proporsinya tuh jadi enak banget guys. Jadi gak terlalu bantat banget namanya si Honda Civic ini. Jadi kalian bisa lihat langsung jauh nih dari sisi sini. Kalian lihat tuh, jadi udah bener-bener yang mobil tuh kayak proper banget nih. Boleh nih kamera ke tengah-tengah sini, jadi kelihatan dari wilayah sampingnya totalnya tuh seperti apa, kalian bisa lihat langsung guys. Nah menurut kalian dengan adanya Honda Civic seperti ini, desain dari kita sendiri ini mampu bersaing nggak dengan desain-desain luar negeri? Dan tentunya gue cuma mau bilang, Earth selalu akan tetap menciptakan desain-desain lokal pride yang mampu bersaing dari secara harga, secara bahan, dan secara desain juga. Ya, jadi kita di sini bareng-bareng memajukan nama Indonesia untuk ke dunia. Gitu guys. Dan tentunya tampilan depan dari keseluruhannya seperti ini. Dan gue bocorin sedikit, kalau misalkan ada perbedaan warna, apa yang terjadi dalam Honda Civic Turbo pre-facelift dengan facelift itu berbedanya di masalah mutiaranya. Jadi buat kalian yang pemilik mobil Honda Civic Turbo FC facelift, diam, wajib banget hati-hati dan patut-patut agak sedikit rewel kalau ke tempat cat alias ke bengkel cat ya. Kalian harus bener-bener tinting alias mengoplosnya tuh yang bener, karena kejadian-kejadian yang banyak gua alamin juga di sini ketika gua ngerombak warna putih nih guys. Gua menciptakan warna putih. Jadi putih itu kan macem-macem. Ada yang bisa pudar berubah menjadi warna sedikit kuning. Dan tentunya ada juga yang bisa merubah si putih itu sendiri sedikitnya siluet pantulannya berubah menjadi ungu. Jadi bener-bener kalian harus berhati-hati dan berwaspadalah. Sampai akhirnya ini gue udah menciptakan warna 1:1. Dan apalagi kalau kita bisa bicara, ini bahannya plat guys. Ini plat, ini ABS, ini Duraflex. Jadi ada 3 tingkatan warna yang bahannya itu berbeda-beda. Kalau kalian mengoplosnya dengan satu warna, gue jamin pasti belang guys. Kalian jemur 1 bulan, ambiar. Pasti belang belentong tuh. Aduh, belang belentong bahasa formalnya apa ya? Blepotan. Campur aduk warnanya, guys. Damn! Thank you kamera. Kameramen thank you banget nih. Jadi nanti bisa warnanya tuh belang-belang sampai campur aduk, guys. Jadi kalian tuh harus bener-bener perhatiin. Dan tentunya ini berhubung mobil masih brand new banget, ini kita akan serahkan langsung ke ownernya. Dan tentunya buat kalian yang mau lihat cuplikan detail-detailnya, boleh langsung aja. Dan kalian sudah lihat, barusan adalah cuplikan pemasangan add-on kita Earth Civic Turbo FC. Jadi gampang banget guys, itu konstruksinya semua plug and play. Kalian cukup ibaratin gini, kalau kalian beli dari kita, kalian bisa kita kirim ke sana dan tentunya datang ke bengkel body repair. Dan gua yakin 100% kalian nggak usah yang namanya potong-potong si body kitnya lagi, alias nggak usah fitting-fitting.
Tapi untuk menghalusi permukaan sebelum cat itu wajar. Namanya kita di sini pengen ngecat kan, kalian harus sebelum naik dasaran cat, kalian harus apa ya, memberikan lapisan-lapisan lagi seperti dempul tipis. Kalau enggak ya ada primernya gitu ya guys ya bahasanya. Jadi bukan body kit kita di sini kayak akan dempul alias dempul geng, karena kita di sini benar-benar menggunakan bahan yang sangat berkualitas, ringan, lentur dan elastis tentunya guys. Boy. Itu adalah keunggulan produk yang kita ciptakan dan bisa bersaing ke bahan-bahan internasional di luar sana gitu guys. Oke. Mungkin gua kasih tahu juga guys, ini gua hari ini menggunakan kaos Earth Season 2 yang kalian bisa dapatkan via Tokopedia atau enggak, cek dulu koleksi kita yang terbaru dari @earth.industry karena banyak banget tuh, ada 14 koleksi baru kita di sini. Dan tentunya grab it fast guys, karena itu limited edition dan tentunya ukurannya juga terbatas ya guys ya. Jadi gue di sini menciptakan produk tuh yang nggak mau pasaran-pasaran banget. Sampai akhirnya ke baju pun kita cuma satu kali produksi. Siapa cepat dia dapat. Mantap. It's limited edition guys. So gitu aja. Dan tentunya bentuk belakangnya seperti ini. Jadi kalau gue lihat di desain kaos kita Earth Season 2 ini lebih ke arahnya lebih ke formal ya guys ya. Jadi kalian itu bisa menggunakan jalan-jalan ke mall. Dan kita menggunakan prinsip ya, ini semua sektor kalian bisa beli. Dari kalian yang sudah ibaratkan punya umur atau enggak, kalian yang masih muda, tentunya gue yakin ini desain sangat memumpuni kebutuhan fashion Anda setiap hari. Dan tentunya kalau kalian mau lihat, gue di sini ngerjain mobil banyak banget ya. Gue panas-panasan, gue jemur-jemuran. Gue tetap pakai baju andalan kita di sini. Dan tentunya bahannya juga sangat nyaman guys. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi. Dan ada packaging terbaru yang kalian bisa dapatkan. Tentunya harga start from 150.000 sampai 200.000 guys. So check it out, jangan sampai habis guys, oke? Okay? Oke, okay, mungkin promosi gue tentang baju segitu dulu. Dan tentunya untuk brand new, all new Civic Turbo today segini dulu guys, ini udah done. Kita tinggal sampaikan ke customer. So, this is our topic. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya.